you <laughs> Bapak Ibu, jemaat Tuhan sore ini saya mau sharing firman Tuhan. Kita mau baca di Efesus 5 ayat yang ke 15. Tapi saya akan bacakan dulu dari ayat yang ke-8 supaya bisa nyambung, ya. Kalau yang bawa Alkitab kita baca sama-sama. Kalau yang nggak bawa Alkitab atau nggak bawa handphone di Alkitabnya Minggu depan jangan lupa dibawa, ya, jangan lupa diinstal. Kalau udah, kita katakan Amin. Yang sudah siap baca, oh, di media udah ada ya. Kita baca sama-sama ya. Dua tiga, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan tetapi segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, sama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif sekali lagi ya Bapak Ibu ya kita mulai di 15 ya dua tiga karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi eh, saya mau kasih judul sama dengan perikopnya hidup sebagai anak-anak terang ya. Jadi kalau kita baca tadi Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa kita ini anak Tuhan ini harus menjadi anak-anak terang harus menjadi pembeda dengan mereka yang belum kenal Tuhan nah di Efesus pada waktu Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Efesus itu di Efesus itu lagi banyak penyembahan perhala ya Dewa Artemis kalau Bapak Ibu baca itu di kita kisah eh, di kisah para rasul bagaimana Paulus ketika itu sampai ke kota Efesus itu banyak banyak kuil-kuil Dewa Artemis jadi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, kamu nggak boleh hidup lagi sama seperti mereka yang nggak mengenal Allah. Kamu ini udah ditebus, jadi harus hidup kita menjadi berkat. Hidup kita harus menjadi terang bagi sekeliling kita. Kalau kita nggak jadi pembeda, Bapak Ibu, kita nggak ada bedanya sama dunia ini. Nggak ada bedanya. Makanya kita baca tadi di ayat yang ke-15, karena itu, ya, nah, jadi apa sih? E, dibilang saya bacain lagi, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa sih orang bebal itu? Nah, saya dapati definisinya seperti ini: orang bebal itu orang yang sukar untuk mengerti, sukar untuk mengerti. Orang yang tidak cepat tanggap. Orang yang tidak mau berubah. Udah diajar, udah dikasih tahu, masih aja ngeyel. Ya, udah dikasih contoh, masih aja nggak mau. Udah tahu salah, masih aja tetap lakukan. Nah, ini bebal. Orang yang tidak mau, orang yang menolak pengertian dan pengajaran. Ya, kalau diajar nggak mau, merasa paling paling bisa udah ngerti masa ah, ya, ah udah tahu lah ah ya, ini udah tahu pengkorba ini ada ah, tahu siapa sih korban wah ada tahu udah ngerti bebal ya jadi dia merasa dia nggak mau berubah nah coba bapak ibu ya jemaat kasih tahu ke kiri kanan saya nggak bebal loh ya pastikan kita nggak bebal kita mau belajar saya percaya setiap kita yang datang ke sini mau dengan firman tuhan mau berubah Nah kita makanya menjadi orang yang arif. Orang arif itu kebalikan. Orang arif itu adalah orang yang mau belajar. Skillful, penuh dengan keterampilan, penuh dengan pengetahuan. Kenapa dia terampil, kenapa dia pintar? Karena mau belajar. Kalau sampai kita udah mau nggak mau belajar lagi, nah bapak ibu mesti hati-hati, ya, karena kita merasa udah paling ngerti, paling bisa, wah, udah mulai nih awal-awal kejatuhan. Jangan-jangan kita udah mulai masuk dalam kategori bebal. Ya. Jadi Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus jangan bebal. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Jemaat yang kasih Tuhan, hal yang pertama supaya kita bisa menjadi anak-anak terang adalah kita introspeksi intropeksi akan hidup kita. Ya, gembala sering ajarkan kita untuk apa? APS. Allah pribadi sesama. Ya kan paling gampang biasanya kalau di komsel udah bingung nih mau ngapain ya. Hah, udah APS aja lah deh. Gimana kabarnya APS? Wah, satu-satu kan ngomong ya. Wah, APS-nya begini, begini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini gimana? Nah, yang bisa jawab kita pribadi nih udah mulai jarang nggak nih baca Firman nih, udah mulai jarang doa nggak? Wah, kok saya doa setiap hari, sehari tiga kali. Kalau mau makan, ya kalau mau makan doang dia doa. Kalau nggak makan nggak doa. Ya. Kalau makan kue, wah kalau makan kue katanya kok dibuat seratus ribu nggak perlu doa kok katanya. <guluh> Ada yang gitu katanya sih, saya sih nggak tahu. Tapi Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mau kue sepuluh ribu, mau lima ribu tetap mengucap, mengucap syukur. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Masih baca firman Tuhan enggak? Firman Tuhan masih menjadi kesukaan enggak sih buat kita? Atau kita udah mulai bosan baca firman Tuhan? Firman Tuhannya begini-begini terus. Ya. Wah, enggak mau ibadah lah. Lebih baik lihat di YouTube, bisa lihat pengkotbahnya siapa, bisa cari yang sesuai dengan temanya. Ya kan? Ayat-ayat favorit, tema-tema favorit, iya kan? Wah, tentang apa nih? Tentang eh, kesembuhan, tentang diberkati, perpuluhan. Ah, ini skip aja lewat Biasanya gitu, gitu loh. Pokoknya, kalau persembahan -persembahan tuh, udah persembahan-persembahan, lewat -lewat, udah lewat-lewat lah. Korban, kalau udah kesembuhan, diberkati, sukses. Waduh, paling suka ya nonton, terjilid-jilid, tapi lupa untuk baca firman Tuhan. Kita perlu introspeksi hidup kita. Yakin gak kita sama Tuhan? Bagaimana sih pengenalan kita akan Tuhan? Bapak Ibu kita nggak kita nggak cukup hanya tahu Tuhan, tapi kita perlu mengalami Tuhan. Firman Tuhan di awal-awal kita memang baca aja, tapi dengan perjalannya waktu kita nggak nggak harus Maksud saya bukan hanya baca aja, tapi di, digali firman Tuhan itu. Ya, jadi bukan hanya tahu aja Tuhan, tapi mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan enggak sih sekarang hari-hari ini kita nih? Ya. Bapak Ibu, dengan begitu banyaknya media sosial hari ini itu luar biasa. Kita perlu introspeksi iman kita nih kepada Tuhan nih gimana? Enggak seperti mungkin lima tahun yang lalu, bagaimana media sosial itu sangat mempengaruhi hidup kita. Pengajaran-pengajarannya dengan luar biasa, ya. Kalau bapak ibu lihat banyak nanti, ada yang ngomongnya A, ada yang ngomongnya B, ada yang nanti menyangkal segala macam teknologi. Begitu luar biasa, ya. Beberapa kalau di uh, negara lain, artificial intelligence itu dengan sudah berkembang dengan luar biasa. Taksinya aja udah nggak ada sopirnya, ya udah nggak pakai sopir lagi, udah semuanya menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, bahkan sudah ada pesawat tempur itu menggunakan artificial intelligence. Jadi, kalau buka, bukan ini, ya bukan drone, ya ini udah pesawat tempur, Bapak Ibu, sudah diuji coba kan? Nah, bahkan ke depannya. Yang saya baca ini pesawat komersial itu udah mau mulai menerapkan. Jadi mungkin mungkin nanti ke depannya kita naik pesawat itu udah nggak ada pilot gitu loh. Jadi doanya mungkin perlu lebih kencang gitu ya. Agak khawatir juga nih pilotnya nggak ada gitu kan. Jadi bagaimana kehidupan kita itu sangat sangat dipengaruhi dengan teknologi. Nah iman kita nih gimana nih bapak ibu? Keyakinan kita sama Tuhan nih gimana? Kita lebih senang untuk melihat, menonton hal-hal yang menyukakan telinga kita. Kalau tema-tema tentang penderitaan, tentang pengharapan, tentang pikul salib, wah kayaknya jarang ada yang mau dengar. Tuh. Lebih banyak suka yang menyenangkan telinga. Intropeksi iman kita kepada Tuhan. Apakah kita hanya mau menerima dari Tuhan hal-hal yang menyenangkan? Ya, kalau semuanya baik, wah kita haleluya ke Tuhan. Ibadah minggu, wah senang mukanya, wah ceria. Tapi ketika ada masalah, ketika apa yang kita doakan, apa yang kita gumulkan, enggak seperti apa yang kita mau, wah udah mulai kecewa sama Tuhan. Udah merasa Tuhan kok enggak sayang saya. Saya udah begini Tuhan, kok yang lain enggak ke gereja, komsel juga enggak, tapi Tuhan kok dia lebih baik dari saya. Nah kita suka selalu membandingkan, kita berkompetisi dengan orang lain. Kita berkompetisi dengan sesama kita. Saya kan lebih rajin Tuhan, saya kan lebih baca Alkitab Tuhan, saya berapa pasal baca Alkitab. Dia aja gereja aja kadang-kadang Tuhan, Senin Kemis, ya kan? Hanya pas Pasca aja, Natal aja datang, kalau hari biasa enggak, saya misalnya datang Tuhan. Saya berdoa tiap hari, tapi kok saya enggak seperti dia yang lebih baik. Tanda petik mungkin lebih baik dalam hal ekonomi. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kesuksesan tidak ada hubungannya dengan keuangan, dengan materi. Ya, Jadi Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan ke padamu. Satu kali ada anak orang kaya, orang kaya ini mau ikut Yesus. Masih ingat cerita itu? Tuhan Yesus bilang, wah dibilang serigala punya burung punya sarang, segala punya liang. Kalau mau ikut Tuhan, Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus kita tanggalkan. Makanya Tuhan bilang apa? pikul pikul salib menyangkal diri itu sesuatu yang nggak enak bapak ibu. Tuhan bilang apa? Kalau mau masuk ke kerajaan surga pintunya sempit, sesak-sesakan masuk ke sana. Tuhan nggak pernah janjikan kita mesti kaya yang super kaya dan kita merasa kalau kita kaya kita merasa diberkati. Bapak ibu salah, ya kekayaan itu tidak ada hubungannya dengan kesuksesan. Kita sukses bapak ibu kalau setiap hari kita berubah dan perubahan itu menuju ke arah kepenuhan Kristus. Itu yang Tuhan mau. Apa gunanya? Maka Tuhan bilang, apa gunanya kamu memiliki se seisi dunia? Tapi kamu kehilangan nyawamu. Tidak ada gunanya. Nah, jadi pengenalan kita perlu nih Bapak Ibu. Intropeksi nih. Bagaimana sih pengenalan kita akan Tuhan? Bagaimana sih hidup kita akan Tuhan? Bagaimana sih ketika penderitaan itu datang, pencobaan itu datang, respon kita gimana ke Tuhan? protes ke Tuhan, ngomel-ngomel ke Tuhan, komplain ke Tuhan, atau kita menganggap bahwa itu proses pendewasaan kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi kita perlu introspeksi hidup kita, pengenalan kita akan Tuhan. Introspeksi apalagi Bapak Ibu? Introspeksi tadi A, P-nya ya. Allah pribadi, bagaimana hidup kita nih? Mau nggak sih kita ditegur? mau nggak sih kita diajar, mau nggak sih kita belajar, atau kita merasa udah paling hebat, paling bisa, paling mampu, udah kayaknya yang lain di bawah kita. Apalagi kalau misalnya kita dipimpin orang yang kita anggap dia levelnya mungkin di bawah kita. Wah, secara ekonomi kita lebih baik, secara pendidikan kita lebih baik, dalam banyak hal kita lebih baik dan kita dipimpin oleh dia, waduh biasanya mulai nih mulai merasa memberontak, merasa kayaknya ya harusnya saya yang memimpin, harusnya saya yang lebih baik. Nah, introspeksi Bapak Ibu, pribadi kita gimana? Masih nggak sih kita mau ditegur, mau belajar? Kemudian sesama, bagaimana hubungan kita dengan sesama? Cek dulu yang paling dekat, kalau uh, keluarga suami istri, bagaimana sih hubungan suami istri? Ya, Komunikasinya gimana? Suami istri mesti menjadi contoh, menjadi terang. Bagaimana sih hubungan dengan anak? Lingkaran kecil dulu, introspeksi Bapak Ibu. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu berubah? Kita harus berubah. Kita nggak bisa biarkan aja kita nggak menjadi contoh, nggak menjadi terang dalam hidup kita. Introspeksi hubungan kita dengan Tuhan hubung introspeksi pribadi kita, introspeksi hubungan kita dengan sesama. Ya, tadi dimulai dengan yang kecil dulu, keluarga, istri, suami, anak, teman-teman gereja, ya, atau mungkin e, keluarga besar, mertua, ya kan, kan, sering kali ini drama mertua, menantu ini biasanya ada di mana-mana gitu ya. Nah, jadi gimana hubungannya? dengan rekan sejawat sekerja di tempat kerja kita di lingkungan kita jangan-jangan kita nggak menjadi perkat kalau kita datang mereka malah ketakutan ya nggak menjadi terang wah ini kalau datang waduh dah kayaknya masalah datang gitu loh jadi bukan menjadi anak yang membawa terang tapi membawa masalah ketakutan kalau kita datang ya selalu menghindar kita karena kita menjadi pembawa pembawa masalah bukan pembawa pembawa damai nah kita perlu introspeksi supaya menjadi anak-anak terang, nah itu yang pertama bapak ibu, jadi kita harus eh, introspeksi, terus yang kedua ayat yang ke saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu bodoh ayat yang ke-17 tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, yang kedua supaya kita bisa menjadi anak-anak terang adalah kita mengerti kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, kehendak Allah itu apa sih? Bagaimana sih kita bisa mencari kehendak Allah? Kehendak Allah itu kita perlu cari Bapak Ibu. Ada usaha untuk mencarinya. Makanya Alkitab bilang, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan akan dibukakan bagi kita. Jadi kita perlu mencari kehendak Tuhan. Apa sih yang maunya Tuhan? Nah, kalau di Roma 12 ayat 2, mungkin media bisa tampilkan, kita mau baca sama-sama. Apa sih kehendak Tuhan? Ini salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yuk, baca sama-sama! Yuk, dua tiga, janganlah kamu menjadi budimu sehingga kamu dapat membedakan. Kita harus mencari kendala, dimulai dengan apa? Pembaharuan budi kita cara pandang kita, cara pikir kita mesti diubah supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan. Nah saya percaya setiap kita ini pasti pingin rindu mencari kehendak Tuhan. Apa sih maunya Tuhan dalam hidup saya? Ya, Kalau saya diciptakan di keluarga saya, saya percaya bahwa Tuhan punya maksud tujuan. Kenapa saya dilahirkan di keluarga Tionghoa? Di keluarga yang papa mama saya ini, Kenapa saya nggak dilahirkan dengan di Afrika? Ya, saya mungkin nggak kenal bapak ibu, ya, kalau saya di Afrika gitu ya. Tapi kenapa sih? Pernah bapak ibu setiap kita mikir kenapa sih saya ada tinggal di keluarga ini? Kenapa sih saya ada di kota ini? Kenapa saya ada di Masmur 21? Atau bapak ibu amnesia, wah kok, kok aku ada di sini sih? Kenapa sih aku ada di sini gitu? Kan enggak kan? Pasti ada tujuannya. Nah, cari Bapak Ibu, apa sih tujuan kita ada di keluarga? Itu yang paling simpel dulu. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Nah, ketika awal, awal pertobatan, ada hal yang selalu saya rindukan itu saya gumulkan sampai dengan hari ini. Ketika saya mengenal Tuhan, saya mengalami kasih Tuhan, saya mulai berdoa untuk keluarga saya, untuk orang tua saya, jadi saya berdoa terus apa sih maunya Tuhan sampai akhirnya saya putuskan waktu itu saya kuliah di Jakarta ada kerja di Jakarta saya akhirnya pulang ke Pontianak saya rindu untuk eh, orang tua saya kenal Tuhan prosesnya nggak gampang bapak ibu ya bertahun-tahun jadi kalau setiap awal tahun setiap akhir tahun saya udah mulai merenung Tuhan saya balik ke Pontianak nih mau ngapain kayaknya nggak ada sesuatu yang spesial nggak ada yang berubah kayaknya nggak lebih baik daripada yang lain Tuhan. Terus saya ngapain ada di sini gitu. Jadi kok udah akhir tahun udah udah mulai saya dari kamar tuh udah merenung, aduh Tuhan ini udah tahun ke tahun ke tahun ke-9. Saya ngapain aja gitu loh. Sepanjang tahun Tuhan saya ngapain aja, udah buat apa aja gitu jujur kesel juga sama dia sendiri lho, bapak ibu ya ngapain sih saya sudah setahun ini nggak ngapa-ngapain saya rasa gitu loh tapi belakangan ini saya bersyukur bapak ibu apa yang saya doakan untuk keluarga saya untuk papa mama saya itu saya ngelihat luar biasa ya saya ini merasa agak malu untuk ngomong tentang Tuhan itu kepada keluarga saya kepada mama papa saya ke abang-abang saya rasanya gimana ya kayaknya nggak nyaman gitu loh Sampai satu kali, berapa tahun lalu saya putuskan, "Saya mesti ngomong kepada Papa Mama saya karena jalan keselamatan hanya ada melalui Yesus, bukan karena perbuatan baik." Saya nggak mau kalau karena saya malu ngomong ke orang tua saya, membuat Papa Mama saya, keluarga saya terhilang selama-lamanya. Saya nggak mau hanya karena saya malu untuk ngomong Kristus, kemudian Papa Mama saya, kemudian terpisah dari saya. Nah akhirnya saya beranikan diri untuk ngomong tentang Tuhan Yesus. Ya pertama kali e, susahnya, tapi akhirnya udah terucapkan juga, Mama masih percaya Yesus, Bapak Mama kalau ada masalah masih percaya Yesus. Ah, pertama kaku, aduh kayaknya gimana gitu ya. Nah biasanya kayak gitu, yang pertama biasanya agak sulit. Nah yang kedua udah mulai yang biasa, ketiga udah mulai enak, wah keempat wah udah mulai pendetanya udah muncul bapak ibu ya, wah udah mulai berkhotbah gitu. Maksudnya, udah, udah mulai gampang. Nah, saya melihat bagaimana kemudian akhirnya eh, saya tantang papa mama saya untuk terima Yesus. Kemudian, mama saya akhirnya dengan luar biasa, bagaimana satu gereja lokal di dekat eh, rumah eh, papa saya itu bisa bawa mama saya itu ke ibadah, terus kemudian dia dibaptis di sana. Ya. Dan ketika mama saya meninggal, itu. Saya merasa, duh Tuhan, ini Mama saya meninggal, ini gimana ya Mama saya ya? Dia udah kenal Tuhan, terus gimana gitu loh? Nah, ajaibnya Bapak Ibu, pas ketika Mama saya meninggal, di malam Mama saya meninggal itu karena waktu itu masih masa COVID ya, jadi kita nggak lama-lama, kita putuskan keluarga, udah Mama meninggal, besok kita langsung kebumikan. Nah malam itu saya ditelepon, saya nggak tahu sekitar jam-jam tujuh -jam saya ditelepon satu nomor yang saya nggak kenal. Telepon, Asang ya? E, iya pak, dengan siapa ya? Saya pak pendeta Li. Gitu, gitu. Saya ini yang melayani mamamu. Saya ini yang membaptis mamamu. Percayalah mamamu sekarang ada di surga. Wah luar biasa bapak ibu. Jadi di malam itu saya merasa sedikit galau. Bagaimana sih mama gitu loh? E, siapa yang melayani waktu itu? Dan saya ditelepon dengan satu orang pendeta, Tuhan, yang saya nggak kenal, nggak pernah ketemu sama sekali. Dan kegalauan saya itu dijawab saat itu juga melalui pendeta ini. Jadi saya bersuka cita sekali bagaimana Tuhan kemudian mengingatkan saya gitu. Loh. Ya. Jadi saya begitu senang sekali. Nah, berapa tahun kemudian, tahun kemudian, Papa saya yang akhirnya juga dibaptis, ya, sama Cece saya, sama keponakan saya, saya merasa Tuhan, saya bersyukur Tuhan gitu loh, bahwa apa yang telah Tuhan taruh di dalam hati saya selama bertahun-tahun. Saya mulai tahu oh ini maksud Tuhan dalam hidup saya. Ya, saya bisa tahu bahwa papa mama saya boleh mengenal Tuhan. Saya mau pastikan Bapak Ibu kita cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya dorong Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang keluarganya belum kenal Tuhan. Pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Tadi ya di ayat yang ke-16 pergunakan kesempatan sebaik-baiknya sampaikan Kristus kepada mereka. Karena ini nggak main-main. Bagi saya ini nggak main-main. Saya selalu mau bilangkan kepada teman-teman komsel, nggak ini nggak main-main. Bapakmu, orang tuamu yang belum mengenal Tuhan, sampaikan kepadanya tentang Kristus. Karena kalau nggak kita tahu jalan satu-satunya melawannya melalui Yesus. Nggak ada jalan lain, Bapak Ibu. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita tidak membawa kita kepada Tuhan kalau masih merasa malu, masih merasa nggak enak, nggak nyaman, berdoa, lakukan aja. Ya, pertama kali sulit, keduanya mulai gampang, ketiganya udah mulai makin gampang, makin gampang. Nah, saya percaya ketika kita sampaikan ada kehendak Tuhan bahwa setiap orang diselamatkan. Cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Cari kehendak Tuhan dalam komunitas kita. Kalau kita bekerja di tempat yang sekarang ini apa sih maunya Tuhan untuk kita buat komunitas kita tempat kita bekerja harus jadi berkat Bapak Ibu harus menjadi anak-anak anak-anak terang jangan sampai kita di sana malah menjadi cemooh kita ada di sana nggak menjadi terang buat mereka ya menjadi batu sandungan malah dalam perkataan kita ngomongnya mungkin menjadi nggak menjadi berkat ya bukan menjadi anak terang malah menjadi anak-anak gelap gitu ya. Nah, cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tadi apa? Dimulai dengan pembaharuan pikiran. Nah, baca Alkitab. Apa sih yang Tuhan katakan kepada kita melalui Alkitab? Kehendak Tuhan apa? Kita selalu mengucap mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Enggak ada cara lain. Baca Alkitab di Alkitab kita bisa tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa tahu kehendak Tuhan dalam komunitas apa yang Tuhan mau. Nah, kita harus dapatkan itu Bapak Ibu. Jadi ada usaha ya, usaha untuk mencari kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih, kita lakukan dengan setia. Dimulai dengan hal-hal yang kecil dulu aja Bapak Ibu, ya. Jangan hal-hal yang besar kadang-kadang kita nih maunya dengan hal-hal yang besar. Nah, cari kehendak Tuhan dengan hal-hal yang yang kecil dulu. Baca firman dulu, oh Tuhan aku mau tahu kehendakmu atas hidupku, apa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan aku ada? Apa sih maunya Tuhan dalam hidup aku? Nah, baca Alkitab Bapak Ibu. Ya. Usahakan baca Alkitab dari situ kita akan mengerti kehendak Tuhan. Lakukan dengan setia. Ada usaha untuk mencari kehendak Tuhan. Bukan berdoa, terus habis ini tumpang tangan, wah besok tahu kehendak Tuhan. Enggak, Tuhan pingin kita punya usaha, Tuhan pingin kita hidup, kita berubah semakin hari semakin mengenal Dia. Jadi, untuk mengenalkan Tuhan, pertama baca Firman Tuhan, pembaharuan pikiran kita, kemudian ada usaha, ada aksi yang mesti kita lakukan, baca Firman Tuhan, ibadah, ke komsel. Ya, nonton juga boleh eh, khotbah-khotbah yang yang kita anggap bahwa pendeta-pendetanya pengajar-pengajarannya itu sesuai dengan firman Tuhan dari situ kita mulai mengerti akan maksud Tuhan kemudian kita juga mau belajar tunduk taat setia untuk mencari kehendak Tuhan nah kalau di tempat ini kita tahu namanya TTS ya tunduk taat setia kita mau tunduk kepada otoritas Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Lah kita nggak mau tunduk. Dikasih tahu sama PKS-nya sukanya ngeyel. Tadi bebal, dikasih tahu nggak mau. Maunya merasa ada ngerti, lebih hebat daripada PKS-nya. Apalagi kalau merasa kalau PKS-nya itu levelnya di bawah. Dalam ekonomi, dalam pendidikan, wah oh merasa bahwa kita lebih baik. Kita udah mulai nggak TTS, tunduk. Kita nggak taat untuk melakukannya. Ya, kita nggak setia tekun ada nggak kita tekun untuk melakukannya nah tadi saya cerita bagaimana saya berdoa itu bapak ibu itu lumayan panjang nah selalu ada hal-hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk keluarga saya khususnya yang selalu saya gumulkan nah ada hal-hal yang apa yang kita gumulkan apa yang kita doakan itu nggak terjadi bapak ibu pernah mengalami seperti itu udah doain puasa eh nggak seperti yang kita mau tapi kita mau tetap tetap setia lakukannya kita mau tetap tetap tekun melakukannya jadi kita mau tetap setia untuk melakukan firman Tuhan nah apa sih yang diinginkan dari dari kita tunduk tak setia karakter kita bapak ibu jadi Tuhan rindu karakter kita yang berubah. Bagi Tuhan gampang untuk menyelesaikan masalah kita. Ketika ada pencobaan-pencobaan datang, bagi Tuhan nggak ada yang terlalu sulit. Ya, udah kayak Thanos kalau Bapak Ibu lihat ya. Sekali jentik aja semuanya udah selesai. Tuhan lebih daripada itu. Tapi kenapa sih kita mengalami penderitaan, alami pencobaan? Tujuannya supaya hidup kita ini berubah. Supaya kita enggak menjadi anak-anak gampangan, ketika ada masalah datang, sebenarnya yang diubah itu respon hati kita. Kemudian, cara kita berpikir, cara kita melakukannya, apakah kita akan menyelesaikan masalah-masalah itu dengan kebenaran firman Tuhan, atau kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, jadi kita harus cek kehendak Tuhan kehendak Tuhan yang sempurna ketika ada masalah kita mau menyelesaikan masalah kita dengan kebenaran firman Tuhan jangan menambah masalah dengan masalah masalah baru udah tahu salah ya kan kemudian untuk menyelesaikan masalahnya berbohong supaya masalahnya selesai udah tahu masalah nambah masalah lagi dengan menyuap Ya, nambah masalah baru, jadi selesaikan masalah kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, adalah eh, Kristus sebagai pusat kehidupan, terpusatkan kepada Kristus. Nah, saya akan bacakan ayatnya, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tadi. Eh, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjadi anak-anak terang adalah dengan berpusatkan kepada Kristus, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semata-mata tujuannya harus kepada Kristus. Jadi, kalau kita diberi kesempatan untuk kita boleh kaya, pusatnya kepada Kristus. Keluarga kita harus berpusatkan kepada Kristus. Jadi, semua hidup kita harus berpusatkan kepada Kristus. Nah, kalau berpusatkan kepada yang lain, kalau hidup kita udah mulai berpusatkan kepada harta, makanya kita akan lari hanya untuk mencari harta. Segala cara kita akan lakukan untuk mencapai tujuan itu. Tapi kalau hidup kita kepada Kristus, ketika kita tidak mendapatkan kekayaan itu, kita nggak kecewa. Kenapa? Karena hidup kita berpusatkan kepada kepada Kristus. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan supaya hidup kita berpusatkan kepada Kristus? Yang pertama kita harus tahu bahwa hidup kita adalah hidup karena kasih karunia Allah. Hidup kita ini karena Kristus. Kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah di Efesus 2 ayat yang pertama dibilang begini. Kita baca aja ya. Mungkin eh, media bisa bukakan Efesus 2. <tuh> ayat yang pertama. Baca sama-sama ke-23. Kamu dahulu sudah sudah apa? Sudah mati karena pelanggaran pelanggaran dan dosa dosamu. Bapak Ibu, kita ini hidup saat ini itu karena kasih karunia Allah. Jadi mesti tanamkan Bapak Ibu, kalau sebenarnya kita ini dulu sudah mati, secara rohani kita sudah mati. Jadi kalau sekarang kita hidup, itu bonusnya Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi kalau dalam pergumulan kita, dalam kehidupan kita, kita nggak dapat apa-apa, kita merasa ya nggak ada masalah. Tuh dulu seharusnya saya udah mati nih gitu. Karena dosa-dosamu. Jadi kalau kita tidak di dalam Tuhan, sebenarnya kita udah mati. Jadi sekarang kalau kita hidup itu karena kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau itu karena kasih karunia Tuhan, kita harus tahu bahwa kita harus mengucap syukur senantiasa selalu. Kita nggak perlu kecewa. Karena sebenarnya kita juga harusnya udah mati. Ya. Ya mungkin kayak udah jadi zombie dasarnya ini gitu, ya sebenarnya udah mati dulu karena tanpa Kristus kita mati. Jadi kita masih tahu bahwa Kristus yang membuat kita kita hidup. Yesuslah menjadi pusat kehidupan kita. Yesuslah yang menjadi pusat kehidupan keluarga kita. Yesuslah menjadi pusat daripada bisnis kita, usaha kita, komunitas kita. Yesus menjadi pusat dalam hidup kita. Jadi bukan karena hebat kita, bukan karena mampu kita, tapi karena Kristus. Jadi kita harus selalu tanamkan di dalam pikiran kita bahwa Kristuslah menjadi pusat kehidupan kita. Terus bagaimana lagi supaya menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita? Yaitu hidup dipimpin dengan kebenaran. Yang tadi Bapak Ibu ya, enggak ada cara lain selain baca baca firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan menuntun kita dalam seluruh seluruh kebenaran. Jadi kita bagaimana kita bisa tahu apa yang dimaui Tuhan, apa yang disuka Tuhan, apa yang enggak adalah dengan baca firman Tuhan. Di sini kita akan tahu apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita? Apa sih yang Tuhan mau? Wah, wow, Tuhan pingin bahwa kita sem, e, semuanya mengampuni. Berapa lama mengampuni? Tuhan bilang 70 kali 7. Apa yang mesti e, kita lakukan? Tuhan bilang kamu mesti setia, setialah dalam perkara-perkara kecil. Oh, itu maunya Tuhan. Ya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Enggak ada cara lain, Bapak Ibu. Enggak ada hal yang instan. Kita harus pelajari kebenaran firman Tuhan. Terus apalagi sih supaya kita bisa hidup berfokuskan kepada Kristus. Hidup senantiasa selalu dalam mengucap syukur dalam Segala hal, kita nggak bisa mengucap syukur hanya untuk hal-hal yang baik. Mungkin ada yang mengajarkan, "Bagi kita selalu, kalau jadi orang Kristen, itu kayaknya gampang, semuanya diberkati. Kalau doa sembuh, tapi kenyataannya ketika kita berdoa nggak sembuh, ketika kita ikut Tuhan, kok nggak lebih baik, nggak kaya?" Apa maksudnya? Apa dosanya? Biasanya udah mulai nih, nyanyar nih dosa saya apa ya? Ah, mungkin karena tadi enggak kasih perpuluhan kali ini. Wah, udah mulai cari, -cari kesalahan. Ya. Kalau udah jatuh dalam doa masalah, selalu berpikirnya dosa apa yang sudah kita lakukan. Sing berpikir seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kalau udah ada masalah, kalau udah ada pencobaan, kita selalu berpikir Tuhan sedang menghukum kita. Kalau dulu saya berpikirnya gitu, wah, aku ada lagi masalah. Aduh, dosanya apa ya? Mulai ya, mencari-cari nih, kesalahan saya apa ya? Tadi dosanya apa ya? Ah, udah mulai cari-cari, apa ibu? Ya, kita udah mulai menghubung-hubungkan, mencocokologi. Nah, ingat cerita tentang Ayub? Tahu ya cerita tentang Ayub ya? Bagaimana Ayub itu? itu masuk dalam pencobaan yang luar biasa. Ya, masalah satu dikasih tahu bahwa anakmu yang satu mati, belum selesai ngomong, udah dikasih tahu lagi anaknya yang satu mati. Belum selesai ngomong, dikasih tahu lagi anakmu yang satu mati. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, kalau kita baca, ternyata Ayub hidupnya apa? Perkenan atau tidak? Kepada Tuhan? Hidup yang perkenan kepada Tuhan. Tapi kok banyak masalah dia? Nah, itu membuktikan bahwa apa yang kita alami, pencobaan atau hal-hal yang enggak baik dalam hidup kita, bukan berarti kemudian kita sedang melakukan dosa atau sedang dihukum Tuhan. Enggak, enggak gitu Bapak Ibu. Konsepnya enggak gitu. Ya, tapi ada juga sih ya kalau misalnya kita mencuri, kemudian dipukul masa, ya wajar lah Bapak Ibu ya. Ya itu memang karena kita berdosa. Tapi kalau misalnya enggak, enggak perlu dicocok-cocokkan Bapak Ibu ya nggak perlu cocok-cocokan ah, ini jangan-jangan saya berdosa wah jangan-jangan saya melakukan hal yang ini belum tentu kisah Ayub menceritakan bagaimana Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup Ayub dan kita tahu bahwa kemudian Ayub itu diangkat Tuhan lebih baik nah dalam perjalanannya banyak sahabat-sahabatnya yang kasih tahu ke Ayub wah Ayub yang ngaku aja dosamu ya ingat kamu pasti ada buat dosa, pasti ada melakukan kesalahan, udah ngaku aja, pertobat, ya kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi Ayub dipaksa untuk coba ingat-ingat, Ayub, -ingat, kamu tuh pasti ada dosa apa? Gak mungkin penderitaan datang kalau gak ada dosa. Pasti kamu berdosa, pasti kamu punya punya masalah, pasti kamu punya kesalahan. Si Ayub sampai beda bingung dah, ya. Sampai istrinya pun dibujuk untuk mengutuki Tuhan. Tapi kita tahu akhir dari kisah Ayub bagaimana kemudian Ayub e, dipulihkan Tuhan, ya bukan hanya tubuhnya yang sakit disembuhkan tapi kemudian perkat itu juga dua kali lipat. Nah jadi dalam banyak hal Bapak Ibu apa yang kita alami itu sebenarnya apa sih? Kalau kita baca cerita Ayub itu bagaimana Ayub dalam penderitaannya dia boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Makanya dibilang dulu aku mengenal Engkau dari kata atau orang lain. Tapi sekarang aku memandang, memandang engkau, mengalami engkau secara pribadi. Jadi kalau kita lagi mengalami sesuatu dalam hidup kita saat saat ini ada hal-hal yang nggak enak, bukan berarti penghukuman itu sedang datang ke atas kita, bukan. Tapi kita sedang diproses Tuhan untuk kita lebih lebih mengenal Dia, untuk kita boleh mengalami Dia. Tapi kalau penderitaan yang kita lakukan itu karena dosa, Bapak Ibu, nggak ada cara lain, bertobat. Bertobat. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, mari tadi, introspeksi, cari kehendak Tuhan, apa sih kehendak Tuhan dalam kondisi-kondisi seperti ini, Tuhan kok aku mengalami hal-hal yang nggak enak sih dalam hidup aku, kok udah aku udah berdoa, udah bergumul, tapi kok nggak baik, kok semakin hari semakin kayaknya, semakin nggak e, nyaman semakin hari kok semakin kondisinya semakin memburuk bapak ibu kita perlu introspeksi diri Tuhan sedang memproses kita untuk kita boleh mengenal Dia lebih baik lagi bagi Tuhan itu gampang bapak ibu untuk Tuhan memulihkan kita untuk menyembuhkan kita apa sih sulitnya tapi Tuhan biarkan itu supaya kita boleh mengalami Tuhan saya pribadi supaya kita bisa tahu oh iya ya semua karena kasih karunia Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Saya bisa itu bukan karena saya, itu semua karena karena Tuhan. Jadi apa yang kita alami, kita perlu mengucap mengucap syukur senantiasa selalu. Jadi ucapkanlah syukur senantiasa selalu. Jadi ucapan syukur adalah bukti bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ucapan syukur adalah bukti bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, karena kita tahu bahwa hidup kita semua ada dalam tangan Tuhan, jadi apapun yang kita alami, kita selalu mengucap mengucap syukur. Makanya kita bilang mengucap syukurlah dalam segala segala hal. Bukan hanya baik, bukan hanya hal-hal yang menyenangkan kita, tapi hal-hal yang nggak menyenangkan kita pun kita mau mengucap mengucap syukur. Ucapkanlah syukur senantiasa selalu Dalam kondisi baik dan Tidak baik Jadi ketika kita mengucap syukur Itulah kesempatan kita semakin hari Semakin diubahkan sama Tuhan Kesempatan kita untuk semakin hari Kita boleh mengalami Mengalami Tuhan Nah baik Bapak Ibu Teman-teman eh, eh, musik saya mau bacakan di ayat yang ke Efesus 5 di ayat yang ke-19. Efesus 5 ayat yang 19. Nah, ya. Di situ dibilang apa? Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap segenap hati. Nah, Bapak Ibu, dalam terjemahan lain, nah saya bacakan ada terjemahan lain. Dengan berkata-kata kepada diri kamu sendiri dalam Mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dan bermasmur dengan hatimu kepada Tuhan. Enggak ada yang salah Bapak Ibu. Jadi terjemahan sama aja gitu. Jadi kalau tadi dibilang tadi apa? Berkata-katalah seorang kepada kepada yang lain. Jadi kalau kita berkata-kata kita dengar enggak sih? Pasti dengar. Nah, makanya di terjemahan lain dibilang berkata-katalah kepada diri kamu sendiri. Jadi, kata-kata kita itu bukan hanya untuk orang lain, juga kata-katanya kepada diri kita sendiri. Jadi, kata-kata itu bukan kita tujukan hanya untuk orang lain, juga kata-kata itu kita tujukan kepada diri sendiri. Jadi, saya bacakan sekali lagi: "Dengan berkata-kata kepada diri kamu sendiri dalam masmur, jadi dengan berkata-kata kepada diri kamu sendiri dalam masmur dan kidung-kidung pujian." dan nyanyian rohani sambil bernyanyi dan bermasuk dengan hatimu kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu kita mau biasakan, biasakan mengucap syukur bernyanyi dari hati kita kepada kepada Tuhan. Kita mau biasakan selalu berkata-kata kepada diri kita sendiri untuk memuji Tuhan. Nah ayat ini bilang bahwa bukan hanya kamu berkata-kata kepada orang lain dengan kata-kata yang baik maksudnya ya. Kenang hidup puji-pujian masbuk. Tapi kita juga harus berkata kepada diri kita sendiri dengan nyanyian rohani kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita ngomong nih kepada diri sendiri. Nih. Asang kamu bersyukur bahwa Tuhan sudah mengasihi kamu. Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau Tuhan baik dalam hidupku. Engkau Tuhan yang menebus aku dari hidupku, Tuhan yang harusnya aku sebelumnya udah mati, tapi karena Engkau, Tuhan, aku boleh hidup. Tuhan, aku bersyukur, Tuhan, bahwa Engkau yang telah menjaga aku, memelihara aku, telah menolong aku hingga hari ini. Katakan kepada dirimu sendiri. Amin, Bapak Ibu. Jadi, kata-katakan itu kepada diri kita sendiri. Nah, jadi, puji-pujian itu bukan hanya kita memuji bersama-sama, tapi dalam kondisi kita lagi sendiri. Nah, saya senang kalau misalnya sendirian, biasa bawa mobil ngantar anak saya sekolah, pulang gitu. Nah, saya senang ketika sendiri saya biasanya konfes firman Tuhan. Saya bernyanyi, saya katakan firman Tuhan, saya katakan kepada diri saya sendiri. Ya, supaya telinga saya dengar dan supaya itu iman itu timbul dalam hati saya. Amin, Bapak Ibu, nah kita mau praktekkan ini ya. Kita mau coba ini, kita mau angkat pujian saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri jadikan pujian tadi yang Bu, nyanyikan Pastikan kita mendengar suara kita Pastikan apa yang kita Sampaikan, apa yang kita ucapkan Kepada Tuhan, kita juga dengar Biarlah apa yang kita Sampaikan itu menguatkan kita Supaya kita Ketika saya nyanyi, supaya Sang kau sadar, bahwa Tuhan Mengasihimu, Tuhan gak pernah Meninggalkanmu, apapun yang kau alami asang. Tuhan Immanuel, Tuhan Allah beserta kita. Ya nyatakan itu, nyanyikan itu sampai telinga kita mendengar. Ya. Jadi kita mau lakukan ini Bapak Ibu dengan perlahan, kita mau menikmati hadirat Tuhan, biar sungguh malam ini kita boleh mengalami Tuhan. Biar hidup kita boleh menjadi anak-anak terang. -anak kita boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Mari kita akan berjalan. Bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan hidup kami hanya berfokuskan kepada Engkau. Kami rindu Tuhan hidup kami boleh menjadi anak-anak terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan kami boleh menjadi kesukaan bagi orang sekeliling kami. Ketika kami ada di rumah, ada kasih, ada kebaikan dan kemurahanmu Tuhan dalam keluarga kami. Ketika kami di kantor, ketika kami di tempat usaha kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, ada kasih, ada anugerahmu Tuhan melalui hidup kami. Kami boleh disebut sebagai anak-anak terang Tuhan. Kami boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan melalui sikap hidup kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan terima kasih, Tuhan buat kebaikan dan kemurahan. Tuhan. Kami mau angkat pujian ini. Tuhan. Supaya sungguh Tuhan kami boleh mendengar pujian ini sebagai konfes e, kami Tuhan Supaya hidup kami, kami tahu bahwa Engkau Allah peduli pada kami Engkau Allah yang selalu menyertai kami Terima kasih Tuhan buat kehadiranmu di tengah-tengah kami Biarlah Engkau Allah yang bekerja terus memulihkan kami Membawa setiap kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Mari kita angkat pujian ini kita katakan sampai telinga kita mendengar dan kita mau alami kuasa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia kau hadir di